Assalamualaikum. Subahul khair ayuhas syabab. Ketemu lagi nih sama aku. Masih ingat kan? Kembali lagi kita akan belajar bahasa Arab. Lughatul Quran wa lughatul Jannah. Nah, hadal yaum nahnu sanadrus anil jumlah fi'liyah. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu jumlah fi'liyah? Yups, betul sekali. Jumlah fi'liyah yaitu kalimah yang diawali dengan fi'il. Fi'il itu sendiri artinya kata kerja atau kata yang menunjukkan arti pekerjaan. Nah, fi'il itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada fi'il madi. Yang kedua ada fi'il mudhari. Dan yang ketiga ada fi'il amar. Mau tahu lebih lanjut? Simak video berikut ini ya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya fi'il dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fi'il madhi, yaitu kata yang menunjukkan arti telah dikerjakan. Contohnya, nashara, dia laki-laki telah menolong. Yang kedua, yaitu fi'il mudhari, kata yang menunjukkan arti sedang atau akan dikerjakan. Contohnya, yang suruh, dia laki-laki sedang atau akan menolong. Dan yang ketiga, yaitu fi'il amar, kata yang menunjukkan arti perintah. Contohnya, unsur, tolonglah. Adapun tanda-tanda fi'il diantaranya, yang pertama, qad. Qad ketika bertemu dengan fi'il madi artinya sungguh-sungguh. Contohnya, qad tahaddatsa, sungguh dia laki-laki telah berbicara. Qad ketika bertemu dengan fi'il mudhari bermakna kadang-kadang. Contohnya, qad atahaddatsu, terkadang saya berbicara. Tanda-tanda fi'il yang kedua yaitu sin dan saufa. Sin bermakna akan, namun langsung dikerjakan. Contohnya, sa'atahaddatsu, saya akan langsung berbicara. Sedangkan saufa bermakna akan, namun ada jangka waktu tertentu. Contohnya, saufa atahaddatsu, saya akan berbicara. Bisa nanti, besok, atau tahun depan. Tanda-tanda fi'il yang ketiga yaitu ta'nits sakinah, yaitu ta' yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya, tahaddatsat, dia perempuan telah berbicara. Dorobat, dia perempuan telah memukul. Nasorot, dia perempuan telah menolong. Tanda yang keempat atau yang terakhir yaitu huruf mudhara'ah. Apa sih huruf mudhara'ah itu? Ya, huruf mudhara'ah yaitu huruf yang menjadi ciri khas dari fi'il mudhari. Di antaranya ada hamzah, ya, nun, dan ta. Contohnya, ansuru, saya sedang atau akan menolong. Nansuru, kita sedang atau akan menolong. Yang suru, dia laki-laki sedang atau akan menolong. Tansuru, kamu laki-laki sedang atau akan menolong.
Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang jumlah fi'il ya. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada saran atau pertanyaan, kolom komentar terbuka lebar untuk kalian. Sekian dari saya. Syukran lillahi wa syukran mamikum and I'm sorry for all of my mistakes. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.